khairan wa tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa Allah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa fi ayatin ukhra, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasuli. Rawahul Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita lihat hari ini, matahari masih mengeluarkan sinarnya yang terang. Kedua paru-paru kita masih bisa menghirup oksigen dan udara segar. Darah masih bersirkulasi di dalam tubuh kita. Tandanya Allah masih memberikan kehidupan untuk kita bersama. Kita syukuri nikmat hidup ini dengan niat mengutamakan menjaga, memperkokoh akidah Islam. Kaum muslimin, karena akidah adalah akad perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah kita puji dengan ucapan alhamdulillah mubarakam fih, kemudian kita bersalawat kepada seorang manusia pilihan yang secara fisik dan rohani tidak ada cacatnya. Mengenai akhlak dan tabiatnya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin azim,
dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Dan Allah serta malaikatnya bersalawat kepada manusia yang dipilihnya itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan salawat yang setiap saat kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat ini, walaupun dosa kita banyak, amal kita tidak sempurna, diberikan kita keuntungan oleh Allah nantinya hendaknya bertemu dengan beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang terhormat, akidah adalah tempat berdirinya ibadah. Apabila akidah itu goyah atau goyang, maka ibadah tidak akan berdiri dan tidak akan diterima oleh Allah. Karena akidah semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu agamanya Islam, akidahnya akidah tauhid. Orang yang tidak membaca sejarah, ada yang mengatakan Nabi Isa itu beragama Nasrani, ada yang mengatakan Nabi Musa itu beragama Yahudi. Tidak satu pun agama di sisi Allah yang diturunkannya kecuali agama Islam. Innad-dina innallahil Islam. Pokok dari agama Islam itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mau dipersekutukan. Sebagai contoh, siapakah yang pertama harus kita tiru mengenai akidah ini? Yaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah kita bacakan ayatnya tadi di dalam surat Ali Imran ayat 95. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Bagaimana tegak lurusnya akidah tauhid Nabi Ibrahim itu? Kalau di Minangkabau, samo jo kayu gadang, baure cakam ka tanah, jauh ka unjam ka pitalo, panuhlah bumi di rumpunnyo, digampo indak tabokekan, di badai alun ka tauliang, konon kok goyang angin lalu. Walaupun beliau dibakar dengan api yang bergejolak, agar menukar akidahnya, Nabi Ibrahim tidak bergeming. Pada saat itu, bagaimana cara Allah memelihara orang yang bertauhid? Walaupun api itu sifatnya membakar, walaupun air sifatnya membasahi, udara sifatnya menimbulkan angin, tapi ketika Allah berkehendak, apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka menurut logika, tidak mungkin orang itu selamat dari kobaran api yang besar. Begitulah Allah menjaga umatnya yang menjaga akidah tauhid. Itulah pokok dari Islam ini. Sekarang kaum muslimin, karena pangkat, karena uang, karena kedudukan, banyak orang bertukar akidah ini. Sehingga para jemaah, dia takut kepada makhluk daripada takut kepada Khalik. Ini yang banyak merusak sekarang di tengah umat Islam yang banyak di negeri kita ini. Di dalam surat Fusilat ayat 30, Allah berfirman lagi, innal ladzina qalu rabbunallah
sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menurunkan malaikat untuk memeliharanya. Kalau Allah menyuruh malaikat memelihara manusia yang istiqamah dalam akidahnya, tidak satu pun yang bisa merusak, membunuh, menghancurkan orang itu, karena yang memeliharanya malaikat Allah. Malaikat Allah itu walaupun tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, tapi populasinya lebih banyak dari kita. Jangankan seluruh malaikat, satu malaikat saja tidak ada yang mampu melawan kekuatannya. Biar jenderal, biar polisi, biar tentara, biar jago silat, biar orang memakai ilmu sihir, ketika ajalnya sampai, tenaganya lemah, kekuatannya tidak ada lagi, kemampuannya luntur, pada saat itu rohnya dicabut, hanya satu malaikat saja, yaitunya malaikat maut. Kaum muslimin, yakinlah dengan agama Allah bahwa yang kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang memerintahkan malaikatnya yang menjaga orang istiqamah memelihara akidah tauhid. Apakah sekedar memelihara saja? Karena umur kita ini terbatas. Suatu saat nanti tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju babalik pulang, katampe asa mulo jadi, surui ke tanah nan sabingka, sabalunnyo badarun aye pamandian, balasie bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo, bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir, sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pekuburan, tagolek di liang lahat, tanah sebingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, dibalik papan nan sahalai, badoroh tanah panimbunan, tatagak meja nanduo, manyalo siput yang hitam, doa dibaco penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Ketika itu datang kepada kita, tapi kita istiqamah menjaga akidah Islam, tidak bisa dihancurkan oleh bujuk rayu dunia ini, bukan saja malaikat datang memelihara, tapi diberitakan bahwa orang yang menjaga akidah itu akan masuk ke dalam sorga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi sorga bukan janji manusia, sorga bukan janji atasan, sorga bukan orang-orang yang berpangkat yang menjanjikan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, apa keuntungan kita masuk sorga itu? Banyak orang bertanya, di dunia ini berapapun kayanya orang, dia mengatakan lelah, dia mengatakan letih. Kenapa demikian? Karena dunia memang membuat kita lelah dan letih. Kapankah kita merasa tentram? Ketika kaki kita pertama menjejak di dalam surga Jannatul Na'im. Di sanalah kita istirahat dari kelelahan. Kaum muslimin, yang kedua kelebihan surga itu, sekarang kita ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang telah ubanan, ada yang telah keriput, ada yang sakit-sakitan. Tapi kalau kita menjaga akidah, kita nanti masuk surga. Tidak ada yang sakit lagi, tidak ada yang kecil lagi, tidak ada yang besar. Kita sama besar dengan Nabi Adam dan sama muda dengan Nabi Adam. Kaum muslimin, dan kulit kita putih semua seperti Nabi Adam. Para jemaah, fasilitas untuk menyalurkan nafsu biologis, ketika istri kita masuk surga dengan kita, ditambah lagi dengan 9 hurrun ain yang disebut selama ini dengan bidadari.
Coba bayangkan 10 istri yang akan kita nikmati nanti di dalam surga. Ibadah tidak disuruh lagi. Kita istirahat, tidak ada lagi kita menanam, tapi kita menuai saja. Para jemaah, yang anehnya makanan kita enak-enak di dalam surga itu, tapi kita tidak buang air. Apakah itu tidak menjadikan kita sakit? Itulah bedanya surga yang jauh sekali dengan dunia ini. Kaum muslimin, makanan yang kita konsumsi tidak keluar lagi di dubur kita, tapi ampasnya yang tidak berguna diciptakan oleh Allah menjadi keringat dan keluar melalui pori-pori kita. Para jemaah, kalau di dunia kita sekarang naik panggung, bupati, gubernur naik panggung 10 tahun kemudian turun lagi. Kita di dunia ini seenaknya berkuasa, kita berkencak di atas punggung bumi. Saat-saatnya nanti kita akan masuk ke perut bumi. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tapi kalau bapak sempat nanti masuk surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tidak berakhir lagi. Untuk itu, jangan mudah menjual akidah untuk mencari dunia ini. Itulah khutbah kita dalam waktu yang pendek ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhal muslimun al-hadirun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 114 surat di dalam Quran. Inilah yang ayatnya berbeda dengan namanya. Kalau bapak membaca surat Al-Baqarah, ada di sana tertulis Al-Baqarah. Tetapi surat Ikhlas ini tidak ada tertulis di dalam surat itu kata-kata ikhlas. Tetapi kenapa namanya surat Ikhlas? Itulah ayat yang berkaitan dengan tauhid. Kaum muslimin, ikhlaskanlah hati hanya bertuhan kepada Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya Qul huwallahu ahad. Artinya orang yang membaca itu ikhlas hatinya bertuhan kepada Allah saja. Kemudian kalau dia berhajat, ingin meminta, dia baca ayat yang kedua, Allahus Samad, yang mampu memberikan segalanya untuk kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak bergeser akidah kita kepada yang lain, walaupun banyak halangan, cobaan, rintangan di dunia ini. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat
innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil ajad ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.